Sama-sama bernomor punggung 10 dan sama-sama menjadi motor serangan timnya untuk menciptakan gol kemenangan. Egy Maulana Fikri dan W. Anton adalah dua pemain yang diandalkan timnas negaranya untuk dapat memberikan kontribusinya. Egy Maulana Fikri seperti diketahui adalah pemain yang sangat diandalkan oleh FK Senika. Dirinya mampu mencetak 2 gol dan 4 asis untuk klub asal Slovakia itu. Statistik tersebut dibilang lumayan untuk pemain Indonesia yang berada di Eropa. Sementara Winnington yang menjadi rival Egy dengan sama-sama mengenakan nomor punggung 10, kini sudah mampu mengoleksi 11 gol dari 2 klub yang dibelanya musim ini. Keduanya memiliki statistik mentereng di level klub. Tak heran jika pelatih dari masing-masing timnas berharap keduanya dapat berbuat lebih untuk prestasi timnas negaranya. Kedua pemain itu sempat terlibat perseteruan ketika berebut bola di pinggir lapangan. Winnington sempat menantang Egy untuk beradu mulut. Egy yang awalnya diam saja langsung bereaksi dengan membalas tindakan pemain Myanmar tersebut. Bukannya tambah berani, pemain nomor punggung 10 tersebut terlihat ketakutan dan meninggalkan Egy seorang diri. Pemain FK Senika tersebut masih terus berbicara hingga wasit memanggilnya dan memberikan peringatan kepada mantan pemain Lechia Gdańsk tersebut. Egy memang sudah menjadi andalan semenjak dirinya tampil cemerlang untuk timnas U19. Pemain yang sempat dijuluki Messi Indonesia tersebut sudah mengemas 3 gol untuk timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Egy bersama timnas Indonesia U23 di SEA Games? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.